Kita mau cobain makanan teh. Tentara itu harus hitam. Siap. Tentara tidak boleh putih. Siap. Tidak diperjualbelikan tulisannya. Iya. Gimana dong? Guys, kalau kita enggak upload berarti kita hilang. Anjay. Gua tapi kalau di hutan butuh makanan ini udah alhamdulillah banget sih. Iya sih, enak banget sih. Kita dua pengacara, gue Desti, gue Vivi. Udah ini kita mau perang, oh, iya. Guys. Karena gue udah ini bawa TMI banget. Oh, gue udah nggak ada lagi yang berunsur unsur TNI. Gue nggak ada unsur TNI juga, tapi ya udahlah, gue yang penting agak. Sebenarnya ada yang pas dibeliin pas ulang tahun, inget nggak lo? Tapi pas banget lagi di laundry. TNI gambar ABRI gitu. Itu yang jaket parasut gue yang motif loreng. Oh, iya. Iya, cuma pas buat di laundry, guys. Jadi ya udah guys, hari ini kita mau cobain makanan teh. Tentara itu harus hitam. Siap. Tentara tidak boleh putih. Siap. Emang gitu. Dan tentara bajunya seperti ini. Siap. Jadi ini tuh makanan TNI atau Polri ya? Gue lupa. Aduh, enggak tahu saya, Bu. Makanan TNI atau Polri? Sama lah kali. Sama ya, mungkin. Ini berarti selalu sedia di ranselnya ya? Iya, di tasnya. Makanan tambahan Polri. Oh, makanan tambahan Polri. Khusus Polri. MTP 11 kecil. Apa itu maksudnya? Khusus makanan Polri. Apa? Tambahan. Tidak diperjualbelikan tulisannya. Iya. Gimana dong? Gak apa-apa kan diperjualbelikan, nanti dimasukin aja. Iya udah. Bukan tanggung jawab kita. Ya kita udah gitu sih. Iya deh guys. Cuman ya gimana ya guys, kita dapetnya memang kan beli. Dilarang memperjualbelikan. Kan kita beli, kita juga gak salah. Gak, bentar. Kita gak tahu, dan gue gak baca juga di situ loh. Tau kan udah banyak juga yang review. Kenapa dia bisa dapetin ini? Paham gue yang ngerti. Jual? Gak ngerti gue. Gak ngerti, mana mau lagi. Coba gue cross-check dulu ya di YouTube, terus tau gue udah banyak yang bikin. Guys, kalau kita gak upload berarti kita hilang. Anjay. Ada guys tuh, tenang aja, Tan Boykin aja udah bikin. Okay. Namanya MTP 1.1, jadi ada banyak guys. Menunya itu rata-rata 3 nasi ya. Emang isian satu paket ini. Nah, yang kita pilih itu MTP 1.1, ada nasi kuning ayam, nasi daging cabai hijau, dan nasi ikan masak habang. Sisanya yang gitu-gitu, nanti kita cek aja. Oh, 1.1 karena memang kita pilih yang pertama ya. Iya. Apa nih? Cara menggunakan kompor. Wah, ini masak dulu guys. Gak tau. Mungkin ini dimasak dulu kali ya? Dipanasin kali ya? Nih, tuh ini saset minuman ke dalam gelas, tambahkan air, aduk hingga merata. Oke, enggak guys, ini makanan nih. Buat manasin doang kali ya? Ini juga biskuit guys. Ini katanya biskuit yang dia satu kali makan dia langsung kenyang banget katanya. Oh iya, snack. Katanya. Ini ada makanan tambahan juga. Kalau iya lu dietnya segini aja, Du. Mahal banget gue diet nih. Udah kali. Ini berapa? 140-an. Satu ginian? Iya. Coba itu kompor gimana bos? Jadinya mau dipanasin bos? Feeling gue buat bener kan, tapi buat manasin doang deh. Jadi kita kan anaknya nggak usah dipanasin. Nggak usah dipanasin, tapi coba dibuka dulu. Siapa tahu memang ternyata harus dipakai di dimasak dulu. Tapi ya, memang ini kita, aku nggak ada masukin kulkas atau nggak ada masukin microwave gitu-gitu pas sampai kan. Dan kita sebelum bikin video ini kita sudah melihat reviewan orang lain dulu. Iya. Surprise. Lihat reviewan orang. Kalian apa? Gue ngambil nasi kuning ayam. Ini ada nasi daging cabai hijau. Ada ikan. Habang, habang tuh apa? Merah kali ya. Habang. Masak habang. Sama ya tanggalnya? Iya. Sama. Kayak bikinnya bareng nih. Buka gak? Ini nasi kuning ya? Anjir nasi kuning, mau nasi kuning? Iya. Gak dimasukin kulkas anjir. Kok bisa? Gue nasi ya? Ini gue ya, nasi daging cabai hijau ya. Iya. Lu keras gak tadi? Keras. Karena kan yang buka tentara. Tentara itu harus hitam. Nasi apa ini? Nasi cabai hijau. Nasi daging cabai hijau. Tapi gak ada warna hijaunya. Iya. Kita di dalam ya? Nasi daging cabai hijau bener nih. Wanginya daging banget sih. Ini guys ya. Masak habang. Enak tuh Bim kayaknya. Iya. Kayaknya sih bro, kayak gulai gitu warnanya. Iya anjir. Ih wangi-wangi ini, sarden. Oke guys, kita langsung cobain aja ya. Langsung. Kok gak dapet kerupuk ya bos? Hmm?
rasanya nasi kuning banget, tapi tekstur nasinya beda kayak nasi kita. Nasinya nasi lembek banget gitu. Enggak, justru coba. Kita kalau ngeliat ini kan kayak minyak banget gitu. Iya, cobain deh. Rasanya sih nasi kuning banget, guys. Nasinya kayak bukan nasi. Lembek banget. Bukan nasinya. Kalau gue lembek. Tuh. Mana? Barusan saya menggigit ikan yang menggumpal. Ya, terus. Enak. Tapi kalau dicium kayak sarden. Pas coba mah kayak ikan apa ya? Berarti lu nasi kuning doang ya, enggak pakai ikan, enggak pakai apa? Ada ayam. Nasi lu sama nasi gua beda. Cobain dah. Udah cobain nasi. Cobain. Gua sih favorit nasi gua ya. Iya, nasi ada juga sih nasi. Kalau yang gua rasanya nyentrik banget di langit-langit. Ya, aftertaste itu kayak sesuatu yang janggal gitu. Lu cobain punya gua, Bim. TNI dan Polri keren banget dah. Ya, gue tapi kalau di hutan butuh makanan ini udah alhamdulillah banget sih. Iya sih, enak banget sih. Ya kalau di kota mah warteg. Punya deh sih paling normal. Lu kayak beli makanan di Family Mart anjir. Yang fiesta-fiestaan. Ya kan? Nah. Masih kegigit nasinya. Kalau punya gue kayak buburnya cabai punya gue deh. Gue ada dagingnya, Bim. Oh, ini cabai hijaunya nih guys, bentar. Mana? Hah? Oh iya. Iya enggak sih? Nih guys, yang cabai hijaunya nih guys tuh. Ya nggak tahu, kaget gua. Rasanya fantastis. Tapi benar kata Lima, ini kalau kita di hutan ini enak bener banget. Enak banget. Dan bersyukur banget udah ada ini. Pasti kayak ya namanya lo di hutan, ini pun ini udah mengenyangkan banget nggak sih? Iyalah, orang di hutan kadang ada yang makan ulat, ada yang apa ya kan? Makan ular, makan babi hutan. Gua ketemu nasi kayak gini tuh sujud syukur anjir. Iya. Snack ini doang ya, guys? Ada dua. Kita cobain dulu ya guys ya. Ini kan sini kita jelas mencoba. Mencoba. Ya, ini namanya Iplus Strawberry. Pasti rasa strawberry. Iplus Strawberry. Ini diseduh ya, Bos? Hah? Kayak ini padat. Kayak makanan diseduh dong lo. Enggak, ini makanan padat. Makanan diseduh gimana caranya, Bos? Kayak vitamin-vitamin yang diseduh. Kayak vitamin-vitamin seduh, coy. Dulu gua pas kecil minumin vitamin seduh buat tulang. Kayak gini nih. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wafer. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak apa ya? Gue pernah makan petenggo gak sih? Mosok. Enak. Iya. Enak banget. Aduh. Kalau ini setahun masih oke, soalnya kan kayak gitu-gitu juga lama. Enak dah. Kayak oleh-oleh yang dari kota apa tuh? Ini. Yang sagu, yang warna putih. Oh, tahu gue. Dari Padang juga ada sagu bakar. Yang warna putih, kalau digigit pecah, enak diemut. Aku bakar gitu-gitu kan? Ya ini buat satu hari kali ya? Iya, pasti. Kalau emergency. Enak segigit kantong gitu, sehari. Tapi rasanya benar-benar strawberry banget. Manis banget. Ada kristal-kristal gitu liat nggak? Itu gula. Oh iya. Abis nih gua. Kenyang nggak lo? Belum nih. Sabar guys, ada satu lagi. Kami ya. Oh ini. Coba cari di depan. Ada dia bulat-bulat gitu. Kanan nih. Nah itu. Bawang. Rasa bawang. Oh, tadi kan cemilan yang manis, ini asinnya kali ya? Apa nih, guys? Pacific. Kit plus. Oh, ini kayak ini, guys. Kayak biskuit dari luar. Oh, ini padat banget sih. Terus nggak kering. Gue pikir bakal kering gitu. Coba. Ini rasanya kayak roti bawang gitu, tau. Kayak nissin wafer ya, Bang? Iya, enak banget. Nissin cracker. Oh iya, benar, bawang. Aneh banget waktu lo pegang tuh dia kayak enggak crunchy, kayak lembek basah, tapi pas digigit crunchy banget. Benar. Pas dipegang kayak lembek gitu lah gitu. Kayak rasa apa ya? Wafer-waferan. Wafer abon gitu. Kayak kacang bawang. Itu juga aja bawang. Pernah makan kacang Garuda enggak? Yang kan yang sering ngemil nih. Semangat guys. Mencari persamaannya. Kalau rasa bawangnya mirip kacang Garuda itu. Kalau mirip Mayasi juga enggak mirip. Ah, Mayasi maksud gua. Yang kecil-kecilan, kacang bawang, yang coklat. Oh, Mayasi mungkin lebih asin kali ya. Pas SMA, bukan ada kegiatan namanya CLI. Apa tuh? Character Leadership Improvement. Kalau kita kuliah, character building. Gua SMA. Itu gua di TNI AL, TNI AL Cilandak. Sampai kayak gitu? Kita nggak sih ya? Gua SMA kayak gitu. Oh iya. Di Marinir Cilandak situ.
banget. Iya benar-benar keras banget. Mau makannya harus nunggu dulu. Gue udah laparan orang ya. Oke, sama semua deh. Mau makan doa dulu, ngantri dulu, satu-satu. Oh gitu. Iya. Plus satu, fit plus satu. Vitamin lah intinya ini kayaknya. Ini 3 plus. Dah. Fit plus. Oh, harus pakai air panas. Hah? Iya, suplemen. Enggak. Gua air panas. Ini air panas nih yang 3 plus sama surplus. Masa emergency-emergency? Surplus. Iya, disuruh cari air panas dulu. Makannya ada kompor kali ya? Anjir, itu mau didihin air di situ lama enggak sih? Enggak tahu, keburu ada musuh datang ya. Coba aja di-shake. Di-shake di tempat minum. Iya, punya gua aja satu aja kali ya. Satu dibagi tiga. Kan ini kecil nih minumannya. Boleh. Gua haus banget dari tadi belum minum. Makan cracker lagi. Ini korep ya guys ya, sama Indomaret. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kita lebih ke kupro ya sih? Iya, kita masukin ke botol ini. Kita kayak kupro ya. Ini airnya disuruh 200 cc. 200 cc berapa mili? Gak tau lah, kita kira-kira aja. Kalau ini 200 mili nih, botol ini. Ya udah, samain aja lah. Benar aja lah. Eh benar sama. Oh, sama kan? Sama, benar-benar sama. 200 cc itu 200 mm. Mililiter. Ini kayak extra jos. Iya, benar-benar kayak Mopiton extra jos. Pakai susu enak nih, josu kayak di warung warkop. Ih, bener sih bau wanginya. Tapi wanginya kayak permen karet. Ih, coba lu. Jangan-jangan lu kan iya, lagi hamil. Jangan dong, ngeri. Coba aja. Itu kenapa? Soda. Hah? Extra jos. Bukan. Iya. CDR. Oh iya. Coba. Vitamin. Tadi kan ada keterangan tapi ya. CDR Bim. Iya. Iya. CDR, ya kan? Kayak CDR kayak. Kayak suplemen yang direbus apa di cus. Kembang gitu ya. Tapi bedanya ini udah enggak bersoda sama enggak dingin gitu aja. Oh, CDR ada sodanya ya? Ada kalau baru jadi. Oh, kadang kan yang kembang gitu. Ya. Udah sih, gitu aja. Ya gitu aja sih guys, ini dua lagi kita belum tahu karena harus pakai air panas. Oke guys, kita udah cobain makanan TNI-nya. Sup. TNI Polri-nya. Sudah. Overall ya. Siap. Itu kalau misalnya kondisinya kita di mana namanya? Di hutan itu enak banget, parah. Benar enak. Sambil ngeliatin alam. Iya, benar, sambil makan gitu. Tiba-tiba kenyang. Biasanya kalau kayak gitu kan mereka di hutan sendiri-sendiri enggak sih? Enggak mungkin bareng-bareng. Enggak, biasanya per ini, Bos. Per regu. Oh, per regu. Ya, tapi ini buat makanya gua bingung ini tuh buat makanan mereka kayak lagi misi atau kayak mereka emergency. Coba mungkin ada yang keluarganya TNI Polri ya. Bisa komen di bawah dan punya pengalaman menjalankan misi gitu-gitu. Benar. Intinya kita udah nyobain dan ternyata mantap. Okay lah. Kita nggak jadi ngasih tahu kita beli di mana. Karena ternyata tidak dijual belikan. Iya, jadi kalian pasti tahu itu. Kalian tinggal cari aja di Kamers. Iya. Banyak kok. Banyak banget ternyata. Udah sih guys, segitu aja video dari kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bisa support kalian. Sarangnya. Oke, see you next video. Bye-bye. Bye-bye.